sama kado. Mendatangi 12 pos penyekatan begitu ini untuk memastikan bahwa semua sudah siaga untuk menjalankan tugas melakukan penyekatan mudik di pos-pos ini. Sebenarnya ada 12 penyekatan. Yang saya lakukan adalah mengecek pemahaman terhadap aturan yang ada bagi setiap personel yang ada di pos ini. Yang kedua adalah memastikan bahwa apa yang menjadi aturan main dipraktekkan secara tegas di lapangan. Mana yang boleh masuk, mana yang harus putar balik. Sehingga betul-betul dengan pos penyekatan mudik ini menyekat orang yang mudik yang dikhawatirkan bisa menimbulkan transmisi atau penularan COVID-19. Dan saat dari cek, di sini sudah banyak sekali kendaraan yang diputar balikan. Mereka yang tidak jelas masuk tujuannya, tidak memiliki dokumen resmi untuk berkunjung, langsung putar balik. Jadi dicek kelengkapan dokumennya, kalau tidak sesuai aturan diputar balikan. Dan saya ngecek semua sudah siap di seluruh personil, ada TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Dinkes, bahkan Dinkes pun membuka di sini untuk kesehatannya. Bahkan kalau ada kesalahan pun Dinkes di sini bisa menjadi pos kesehatan, menjadi penjaganya, dan juga bisa melaksanakan swab antigen di tempat. Itu yang kami lakukan, memastikan semuanya siap, semuanya dipahamkan aturan, dan mempraktekannya pada